Ya cuma ada bukan doang tuh. Oke. Okay. Nah, ini unik nih, saya nggak tahu nih didesainnya buat apa. Nggak apa-apa, kalau buat naruh kopi nggak apa-apa. Oke. Okay. Masukin kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Ketemu lagi nih sama Ismail nih, di Blok M Square, lantai basement Blok M. Seperti biasa kita mau lihat koleksi terbarunya. Siap, lagi. Om. Nah, okay. Kali ini untuk edisinya apa nih, Om? Edisinya batu mure-mure. Dan untuk jenisnya beragam. Beragam jenisnya. Macam-macam. Iya. Yeah. Dan ya, harga terjangkau. Ya. Pasti terjangkau. Oke. Okay. Kita lihat langsung batu yang pertama nih. Oke, okay, Om. Siap. Kita ke permata yang pertama. Oke, okay, Om. Aduh, langsung ketemu warna yang bagus nih. Permata warna hijau. Jamrut, Om. Oke. Okay. Dan ini kebetulan kan belum disurat ya, Om. Iya. Itu garansi emerald Columbia. Bentuknya kan agak air mata. Air mata. Estimasi berapa karat, Om? Setengah karat deh. Setengah karatan ya. Oke. Okay. Kristal itu ya, cakep ya. Iya, benar. Badannya kristal langsung, hijaunya bagus. Jadi estimasi Columbia di bawah 1 karat ya, Om ya. Di bawah 1 karat. Ring sudah perak. Perak. Oke, okay, silakan nih teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih, Om, jamrut Columbia. Columbia itu harga 2,5 juta aja. 2,5 juta aja. Yeah. Okay. Plus memo nanti, anime memo, nanti reses ini ongkir bebas. Oke, okay, jadi 2,5 ya, Om ya. Oke. Okay. Pilihan pertama nih, jamrut estimasi Columbia di 2,5 juta. Yeah. Sudah all semuanya, Om ya. Udah all, okay, semua. Free. Oke, okay, kita masih ke jamrut lagi, Om ya. Yeah. Pilihan kedua. Dan ini juga estimasi masih di bawah sekrat ya, Om ya. Di bawah sekrat semua. Ikatan ring perak. Perak. Dan ini kebetulan juga belum disurat. Iya, yeah, surat. Oke, okay. Untuk harganya nih, Om. Sama ya, 2,5 juga. 2,5 sudah semuanya ya, Om. Udah ya? Semuanya, pokoknya beres. Oke, okay. Silahkan teman-teman. Pilihan kedua untuk jamrut Columbia. Kebetulan masih bentuknya air mata ya, Om. Air ya? Mata. Oke, okay. Masih di 2,5 juta. 2,5 aja. Oke, okay. Kita lanjut ke pilihan ketiga. Masih di jamrut. Estimasi mana nih, Om? Itu Columbia. Masih Columbia. Columbia. Mini-mini. Iya. Yeah. Di bawah 1 karat, tapi yang ini bentuknya oval ya, Om ya. Ikatan ring perak. Yeah. Ya. Kristal ya, Om ya. Kristal, cakep. Warnanya enak. Iya, benar. Oke. Okay. Yang ini sampai berapa, Om? 2,5 aja. Masih sama, 2,5 juta. Columbia. Sudah memo, sudah resize semuanya, Om. Siap. Ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman, pilihan untuk jamrut estimasi Columbia. Iya. Yeah. Di bawah 1 keratan, masih di 2,5 juta ya, Om. Juta. Kita lanjut ke batu yang masih sama. Jamrut, estimasi masih Columbia. Columbia. Dan ini kebetulan yang tetes air mata lagi. Tetes air mata. Aduh, kalau badannya kristal juga sama ya. Iya. Yeah. Hijaunya bagus. Oke, okay, dan ini harganya sampai berapa? Sampai 2,5 juta. Masih ya, 2,5 juta. Oke. Okay. Silakan teman-teman, pilihan untuk jamrut Columbianya. Estimasi di bawah 1 keratan. Yeah. Masih di 2,5 juta. 2,5 juta. Sudah lengkap semuanya. Lengkap termasuk semuanya. Termasuk memo ya. Beres. Oke, kita lanjut ke permata berikutnya. Yeah. Dengan warna yang berbeda. Dan ya, ini kebetulan juga belum disurat. Iya, yeah, belum surat. Okay. Tapi untuk lama. Penjelasan batunya dulu. Itu pink sapphire. Oke. Okay. Estimasi tanjan lah. Pahitnya tanjan lah. Suku-suku satu rangka ya. Oke. Okay. Nah. Untuk keratnya kira-kira berapa nih? Satu kerat kurang ya. Satu kerat kurang ya. Oke. Okay. Ikatan ring perak ya, Om. Ring ya? Perak. Batu permata pink sapphire. Estimasi tanja. Satu keratan ya, Om ya. Betul. Ring perak. Oke. Okay. Di harga berapa nih, Om? Itu 2 juta aja. 2 juta. Oke. Okay. Sudah memo? Memo semuanya. Okay, semuanya plus. Ya. Pokoknya beres di tangan. Pink sapphire estimasi tanja di harga 2 juta ya, Om. 2 juta aja. Oke. Okay. Kita lanjut ke permata berikutnya. Iya. Yeah. Dan ini kebetulan juga belum disurat. Yeah. Karena ini lagi stoknya baru datang nih. Yeah. Ikatan ring perak. Nah, ini mungkin untuk penjelasannya dulu. Itu estimasi paparaca. Oke. Okay. Kayaknya ini pink sapphire tapi estimasi paparaca ada orange-nya deh. Oke. Okay. Silakan teman-teman, pilihan selanjutnya dengan batu estimasi paparaca ya, Om ya. Di bawah 1 keratan, ring perak. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini di harga berapa nih, Om? Itu 2 juta juga sama. 2 juta sudah lengkap juga ya, Om ya. Oke. Okay. Silakan teman-teman, pilihan untuk paparaca estimasi 1 keratan di harga 2 juta sudah memo ya, Om ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut ke permata berikutnya dengan warna hijau tapi hijau yang beda ya, Om. Betul. Ya. Itu batunya peridot 2 keratan ya. 2 keratan ya. Silakan teman-teman, pilihan selanjutnya batu peridot estimasi 2 keratan beratnya, kebetulan juga belum disurati, Om. Iya. Ikatan ring perak. Ring perak. Oke, ini batunya bagus nih. Cakep, kristal. Ya, bling-bling. Iya, oke. Betul. Sampai berapa nih peridot? 1,5 juta. 1,5 juta? Oke. Silakan teman-teman yang belum punya nih, peridot di harga hanya 1,5 juta, Om. Iya. Kita lanjut ke permata berikutnya. Sekarang kita beralih ke warna biru. Size-size ini kantoran. Itu blue sapphire, estimasinya 1 krat, Sri Lanka. Sri Lanka. Hit only lah. Silakan teman-teman, pilihan untuk batu permata blue sapphire. Iya.
Estimasi hit only Sri Lanka ya Om ya. Oke, sampai berapa nih Om? Itu 2,5. 2,5 juta ya. Batu blue safir ya, estimasi satu keraton Sri Lanka hit only di harga 2,5 juta. Ya, oke, kita lanjut masih ke batu blue safir, estimasi dari Sri Lanka hit only juga hit ya. Only. Satu keraton ke bawah ya Om ya. Oke, silakan teman-teman pilihan selanjutnya blue safir masih hit only. Yang ini sampai berapa nih? 2,000 aja. 2 juta ya. Kristal batunya. Iya, benar. Blue safirnya di harga hanya 2 juta ya Om. 2 juta aja. Oke, kita lanjut masih ke temannya masih blue sapphire dan ini juga estimasi Ceylon Sri Lanka hit juga ikatan ring perak ya kristal nih badannya size kantoran mini oke. Sampai berapa nih Om? 2 juta aja. Oke. Batu blue sapphire estimasi Ceylon hit only di harga hanya 2 juta ya Om ya. Selanjutnya kita ke permata dengan warna merah ya Om ya. Aduh red. Ini bagus nih kecil size kantoran itu Burma Oke. Ruby. Ruby Burma ya? Itu hit A ya. Hit A ya. Silakan teman-teman, lagi ada Ruby Burma, hit A. Natural Ruby, estimasi 0,6 karat. Ya, warnanya red hit A Burma. Ruby Burma, 0,6 karat dengan warna merah. Oke, di harga berapa? Itu di harga 1,250. Oke, 1,250. Silakan teman-teman, yang belum punya nih, Ruby Burma, hanya 1,250,000 dengan treatment hit A dan sudah memo juga ya? Sudah memo. Oke, silakan yang belum punya nih, Ruby Burma, hanya 1,250. Oke, kita lanjut ke permata dengan, nah ini warnanya agak unik nih, kabocon, mungil. Itu Ruby Burma. Oke. No hit. No hit ya. Oke, dan ini warnanya unik ya Om ya? Warnanya unik, orange, ada orange-orangenya ya? Iya benar, nggak merah tapi ada aksen orange-nya. Natural Ruby, ada fenomena star, estimasi 1,7 karat. Nah warnanya unik nih, orangeis red, jadi merah ada orange, and hanohit, Burma. Star Ruby, 1,7, warna unik, orangeis red. Oke, Burma no hit ya? Oke, sampai berapa? 1,5 juta. Silakan teman-teman, Natural Star Ruby, Burma no hit. 1,7 karat hanya 1,5 juta ya Om. Ya. 1,5 juta. Aja. Kita lanjut ke permata dengan warna yang berbeda dari semuanya nih. Cakep ya kristalnya. Ya kristalnya dapat, lusternya juga bagus. Itu blue sapphire. Okay. Hit only ya, Sri Lanka. Sri Lanka ya. Natural blue sapphire 1,2 karat. Hit only Ceylon. Nah ya warnanya memang unik. Purplish blue. Jadi biru keunguan ya. Purplish blue nih warna dari blue sapphire. Hit only Sri Lanka. Oke, di harga berapa? 1,5 juta. Oke, silakan teman-teman yang belum punya nih blue safir dengan warna unik purplish blue di harga hanya 1,5 juta ya Om. Kita lanjut ke permata. Nah ini bagus banget nih warnanya. Kristal ya. Kemerahan, ada keunguan. Komplit itu. Itu batunya garnet, rhodolite. Rhodolite garnet ya. Dan dari mana nih Om? Itu biasa Sri Lanka. Sri Lanka, oke. Jadi ini rhodolite garnet Sri Lanka dengan, oh ini warnanya bagus ya, lusternya. Hidup nih, nggak mati warnanya. Natural rhodolite garnet dalam kurung pyrop. 3,4 karat, warnanya ada purplish, ada pinkish red, no treatment Ceylon ya. Silakan teman-teman, rhodolite garnet nih, atau pyrop. Dengan krat yang lumayan nih, 3,4 krat, no treatment Ceylon. Oke, di harga Om? Ini 2,5 aja. 2,5 juta aja? Oke. Rhodolite garnet, 3,4 krat, ikatan ring perak mewah. Oke, hanya di harga 2,5 juta. 2,5 juta aja. Oke Om, kita lanjut ke permata selanjutnya. Waduh, ini lusternya bagus, walaupun size-nya kecil. Dengan size warna kantor, yang bagus juga nih, kristal. Nyala nih, iya terang. Itu garnet. Oke. Paling satu karat kurang ya. Satu karat kurang. Sri Lanka. Sri Lanka ya. Oke. Silakan teman-teman, garnet, estimasi Sri Lanka. Dan ya untuk keratnya di bawah satu krat, karena kebetulan belum di memo ya Om. Belum ya? Di memo, entah kalau ini di memo aja. Oke. Ikatan ring perak, ya ini batunya bagus nih. Cakep kristal. Kecil juga, ya, nyala nih. Oke, sampai berapa ya Om? Juta aja. Sejuta? Oke. Silakan teman-teman, garnet, estimasi Ceylon, no treatment, di bawah satu kratan, hanya 1 juta rupiah. Juta aja. Kita lanjut ke permata warna merah lagi nih Om. Aduh, warnanya bagus, nyala. Itu Ruby Burma. Oh, Ruby Burma ya. Silakan teman-teman, lagi ada Ruby Burma lagi. Dengan warna, nah ini warnanya bagus ya, merah aja ya Om ya. Oke. Natural Ruby 1,15 karat, ya red hit A Burma. Silakan teman-teman, Ruby Burma hit A 1,15 karat dengan warnanya merah red. Oke, di harga berapa? 1,250. Oke, 1,250 ya. Ruby Burma hit A-nya hanya di 1,250,000 ya Om ya.
Sekarang kita lanjut ke permata warna kuning nih, Om. Oke. Wah, kuningnya bagus nih, terang. Itu yellow sapphire hit A, Tanzania. Lagi ada yellow sapphire hit A, estimasi Tanzania, Om, ya. Natural yellow sapphire 1,12 karat, treatmentnya hit A, dan di sini origin tidak ada, tapi Tanzania biasanya. Oke, silakan teman-teman, yellow sapphire nih dengan warna kuning yang bagus, treatment hanya hit A, di harga berapa, Om? Itu 1,5 aja. 1,5 juta ya, yellow sapphire-nya 1 keratan. Tanzania hanya di 1,5 juta ya, Om. Ke temannya kebetulan masih sama, kristal yellow sapphire juga dengan ya warna kuning yang terang bagus. Estimasi masih Tanzania, Om, masih ya. Tanzania. Oke, okay. Natural yellow sapphire yang ini lebih besar sedikit 1,2 karat, warna yellow hit A. Oke, silakan teman-teman, yellow sapphire estimasi Tanza 1,2 karat. Oke, okay. Di harga berapa nih, Om? Itu 1,5 aja. 1,5 juta. 1,5 aja. Oh, yellow sapphire 1,2 karat di harga 1,5 juta ya, Om. Oke, Om. Yogi. Nah, ini kita ke permata selanjutnya dengan warna unik nih. Unik. Seperti orange ada coklatnya juga. Oke, batunya dulu nih, Om. Itu Hessonite garnet. Oke. Hessonite biasa dari Sri Lanka. Sri Lanka ya. Jadi ini Hessonite garnet dengan warnanya bagus nih, tidak mati, nyala. Natural Hessonite garnet, besarnya 2,2 karat, warna brownish orange, orange coklat. No treatment Ceylon. Oke. Okay. Hessonite garnet dengan warna brownish orange 2,2 karat. Sri Lanka. Oke, okay. Harganya nih, Om. Itu harganya 2,5. 2,5 juta. Silakan teman-teman yang belum punya nih Hessonite garnetnya 2 keratan di harga hanya 2,5 juta ya, Om. Okay. Ke permata warna merah lagi. Okay. Aduh, ini merahnya bagus. Bagus, kristal cakep. Badannya bagus, materialnya kristal, lusternya bagus. Itu batu ruby. Ruby HC. Biasanya Mozambik. Mozambik. Nah, tapi warnanya merahnya top. Oke, ini kebetulan belum disurat. Iya, estimasi 4 karat ya. 4 keratan. Silakan teman-teman, lagi ada ruby, estimasi Mozambik hit C, 4 keratan ya, Om. Iya. Ya, dengan warna dan luster yang bagus. Oke, sampai berapa nih? Itu 2,5 aja. 2,5 juta ya. Oke. Ruby Mozambiknya estimasi 4 keratan di harga hanya 2,5 juta ya, Om. Kita lanjut ke nah, ini unik. Pertama diiketannya dulu, kemudian ada batu kecil di tengahnya. Oke, mungkin batunya dulu nih, Om, karena itu ini bisa aquamarin, itu bisa topaz. Oke, okay, antara aquamarin dan topaz. Nah, untuk iketannya nih, Om. Iketannya biasanya ring-ring luar ini. Ring dari luar. Tapi silver, perak. Perak itu. Okay. Itu bisa dibuka tuh. Nah, atasnya. Jadi batu atasnya kemungkinan antara aquamarin atau topaz dengan ringnya. Nah, ini ring-ring Eropa sepertinya. Oke, okay, mungkin kita bisa minta tolong nih, ada yang unik soalnya nih. Iya. Iya. Ini cuma ada bukaan doang tuh. Oke. Okay. Nah, ini unik nih, saya nggak tahu nih. Didesainnya buat apa? Nggak apa-apa. Kalau buat naruh kopi, nggak apa-apa. Oke. Okay. Masukin kopi ya. Untuk masukin untuk kopi. Nggak masalah. Silakan teman-teman. Ini lucu, unik, antik. Iya, ini ringnya unik, antik. Bisa dibuka. Iya. Yeah. Dengan, ya ini hiasan batu di atasnya. Kecil. Di bawah 1 keratan ya, Om, ya. Antara aquamarine atau topaz. Oke, okay. Sampai berapa nih, Om? 1.250.000. Oke, 1.250.000. Oke, silakan teman-teman. Ini unik nih barangnya. Cincin silver, didesain bisa dibuka. Ya, ini sih Eropa kayaknya. Eropa, nih, dari luar. Barangnya bagus. Cakep. Cakep. Oke, okay. Hanya di 1.250.000 ya. Yeah. Oke, okay, Om. Kita ke batu terakhir. Ketemu lagi warna hijau yang, waduh, ini bagus nih. Recommended nih. Terang warnanya. Kristal, kristal. Adem, hijaunya, ring perak, oke, okay, mungkin batunya dulu. Safo, saforite. Saforite, oke, okay. Tanzania pastinya ya. Masih Tanzania. Lagi ada saforite nih, cuma satu lagi nih. Size-size kantoran, warna hijau bagus, kristal, ya, natural saforite garnet, estimasi 0,7 karat, no treatment Tanza pastinya. Oke, okay. Untuk pakaian harian nih, bagus. Kristal. Ya, hijaunya nih terang, 0,7 karat, saforite Tanzania, oke, okay, di harga, Om. 2 juta aja. Cuma 2 juta? Waduh, silakan nih, buru-buruan aja nih. Ini bagus nih. Cakep, cakep. Savo, Tanzania No Treatment. Hanya 2 juta ya, Om? 2 ya? Juta aja. Oke, okay. Okay, Om Ail. Siap, Om. Seperti biasa untuk harga nih, Om. Ini gue ambil nangis. Oke, okay, masih bisa dinego. Iya, nego. Dan untuk teman-teman yang mau nanya-nanya lagi, kita bisa ke WA. Ataupun langsung datang ke Blok M Square, lantai basement. Oke, okay. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya. Om. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.